ketika orang-orang yang dikatakan martir, syahid, mati karena Kristus. Yang kedua, kerusen. Kerusen itu memberikan, memproklamasikan. Ya, saya jadi ingat zaman dulu saya ini orang kampung. Saya lahir di desa namanya Gerata dekat Magelang. Gerata berkampung. Dulu nggak ada listrik. Kalau ada presiden mau datang, ya, atau ada kejadian istimewa mau datang, ada orang naik tokar, nagu gede, ngomong-ngomong itu kero-kero ya. Ngomong-ngomong, mangge dalu ponten ke kopra. Mangge dalu, ya. Ya, presiden sebagai rauh, dong-dong-dong. Itu apa, ngopiak-ngopiak, dan jawa itu paling enak. Tidak ada bahasa Indonesia yang enak sendiri. Kalau bahasa Jawa itu jadi kerung, itu berarti bukan ngopiak-ngopiak. Ngopiak-ngopiak yang menarik perhatian. Ya bukan berarti sok aksi menarik perhatian sok gengsi. Bukan. Menarik perhatian. Saya tidak berani pamer, tidak berani menyombongkan diri, tapi kenyataan. Mama saya, pada waktu kak nikah sama bapak saya, mama saya sudah Kristen, tapi papa saya belum Kristen. Dari berapa orang tua yang lama ya, orang tuanya yang jodoh ini, mama saya tidak sekolahan, kamu bincang saja, dilamar papa saya. Wah, susah yang benar. Akhirnya jadi orang tua sama orang tua. Cara cocok, oke, jadi kasihan, cintanya kasihan, mama saya naik dokar sama bapak saya, dari gerabak sampai belakang, dari gerabak sampai gerabak, ya sampai yang gerabak, naik dokar, mama nangis terus, sudah bayar, aduh, saya akan hidup sama orang bukan Kristen, aku mau tapi syaratnya satu. Kalau minggu, tolong saya diantar ke gereja. Berapa pada gereja? Lalu mana? Kepingin tahu tentangnya, pingin. Dengan amarah itu pingin tentangnya. Nah, ya pada minggu, papa saya naik tokar bawa ibu kepingin. Papa saya mau masuk gereja. Di luar, rokok-rokok sama bapak-bapak. Mama saya kepada sendiri. Lama-lama papa saya bilang, wah, mau lihat apa sih kepada bapak maksudnya. Wah, roh kudus bekerja. Papa saya ketarik, datang tiap minggu. Ya, singkatnya, karena mama saya pemalu pendiam. Tapi ternyata dia menjadi kero. Bukan ngopiak-ngopiak. Diam-diam bapak saya tertarik. Dan mama saya dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi bibit pertama. Seperti pelita di tengah-tengah gerakan berbabu. Sampai terjadi gereja di sana. Bukan yang jasa mama saya. Dan mama saya merasa terambil sebagai kerub dengan hidup sederhana. Sampai pamit tertarik dari Kristen. Sampai keturunannya, syukur kepada Tuhan, keturunannya, anak, mantu, cucu, buyut, cicit, semua dalam Tuhan. Dan ada beberapa jadi pendeta seperti saya. Ya, karena apa? Karena hasilnya ngopiak-ngopiak, bukan teriak-teriak. Tetapi hidup tiap-tiap hari. Cara bergaul, cara ngomong, ternyata telah menarik untuk hidup pada jika. Ingat? Ya? Ini masih kita lupakan. Kita lupakan. Saya ingat. Dan di bagian terakhir. Tadi ada ini. Maka mereka itu dipanggil untuk mengusir setan. Tadi. Bukan hanya dipanggil memberitakan,
tetapi untuk mengusir setan. Loh, apa? Ada mas mengusir setan? Di sini banyak setan. Banyak setan. Untuk mengusir setan mas siapa? Itu artinya dalam terjemahan bahasa teologi sekarang, diakonia itu mengusir setan. Diakonia itu mengusir setan. Kenapa? Dengan pelayanan yang nyata, maka setan yang di dalam bentuk-bentuk tertentu merusak kehidupan manusia. Amin. Itu ada dua macam diakonia. Yang pertama kali diakonia karitatif. Yang saya maksudkan diakonia karitatif ini. Ya. Injil Matius 25, ya. Pada waktu aku kelaparan, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku telanjang, engkau memberi itu kan. Itu namanya diakonia karena Tuhan mau supaya kita sebagai orang Kristen itu masuk menyatakan diakonia mengusir setan dalam bidang kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau engkau memberi makan kepada orang yang miskin, itu beri makan kepada Tuhan. Itu karena itu orang Kristen diajar orang mengasihi satu pada lain, menyatakan dengan konkret oleh kita. Saya kira gereja kita punya diakonia yang itu. Saya sudah tahu dan Ibu Kyok mulai dulu ikut ambil bagian dalam diakonia seperti Cikalere, ya, sampai masih. Semua itu diakonia karena untuk mengusirkan bidang-bidang itu. Tapi ada satu bidang lagi yang diakonia sosial, artinya diakonia dalam bentuk apa? Pendidikan dan dalam bidang kesehatan itu tentunya sosial. Dan itu kita bersyukur GKI Taman Cibulut memberi pelayanan diakonia sosial. Dan itu pada waktu mendirikan sekolah dasar Yahya itu perwujudan diakonia sosial di kita sama sekali. Ya. Tapi bukan ini. Gereja-gereja zaman dulu itu datang selalu bersama dengan misi melakukan pelayanan diakonia format. Pendidikan dan setan masuk merusak dalam bidang pendidikan apalagi zaman sekarang. Ya. Karena itu masuk sana. Yang kedua kesehatan, rumah sakit Kristen, ya, Immanuel salah satu, rumah sakit Immanuel salah satu pelayanan yang nyata dan diakonia yang dikatakan diakonia sosial, sosial yang bisa melayani masyarakat. Karena itu kita bersama-sama pada hari raya 100 tahun kita tak mengucapkannya. Betapa pentingnya kita menyatakan panggilan kita masih. Jangan hanya karena panggilan beruh tugas-tugas-tugas Anda berbosan dan jengkel. Tapi karena Anda punya untuk daripada apa pun Anda ada perubahan. Saya ini dulu baru waktu saya jadi pendeta di sini mencari dua bagian yang mobil kering-kering jauh bangun ada yang sakit saya baru mencari jauh benar tapi lupa saya pendeta. Saya agak deg-degan. Saya
dua gerbang pulau mau berlari. Jadi pembantu di rumah, nanya rumah, saya dulu. Saya gitu. Jadi pendeta yang gampang menghadapi orang seperti itu. Berkat Tuhan, kehadiran saya ternyata sudah dipakai Tuhan. Tapi dua-duanya habis. Nyesel yang bukan main malu. Semua itu terjadi. Hanya bisa terjadi kalau ada Anda punya rugi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperlepaskan ini saya. Pada waktu empatan harus saya operasi jantung. Hanya 20% kemungkinan. Dan Tuhan kasih hidup sampai hari ini. Bisa merayakan 100 tahun itu. Luar biasa. Dan kayak itu bersama-sama di India. Koinonia. Anda pergi diutus sebagai orang yang rutin untuk memusik cara dalam segala bidang, dalam bidang-bidang dan secara pribadi. Katakan, kapan engkau lapar aku beri makanan untuk Tuhan? Kapan engkau telanjang aku beri pakaian? Ternyata secara pribadi kita hubungan selalu lebih baik. Saya harap dan saya yakin kamu tak berat taman cintu orang yang membutuhkan. Kini Tuhan memberkati. Biar pelayanan firman Tuhan hari ini membuka hati.